Assalamualaikum sahabat-sahabat di mana saja berada. Kembali lagi bersama di channel Pesona Janda. Kali ini admin akan mengabarkan kabar dari Bunda Wiwi Susanti, janda cantik berusia 50 tahun. Bunda Wiwi Susanti masih kelihatan muda dan cantik. Dimana jikalau dilirik, pasti sobat Pesona Janda bisa tertarik dengannya. Keseriusan Bunda Wiwi Susanti mencari jodoh ditandai dari status yang diunggahnya lewat grup Facebook Biro Jodoh Siap Nikah Cari Calon Istri dan Calon Suami. Bunda Wiwi Susanti tinggal di kota Surabaya, dan lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1972. Sebelum lanjut, ada baiknya sahabat yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang telah subscribe dan mendukung channel ini. Baiklah, langsung kita simak kabar terbaru dari Bunda Wiwi Susanti yang serius dan berikhtiar mencari jodoh. Melalui akun Facebooknya, telah menuliskan sebuah ungkapan isi hati dan keinginannya dalam mencari jodoh. Apakah yang ditulisnya? Ayo kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum. Semoga berjodoh di grup ini. Usia saya 50 tahun, salam kenal semuanya. Ungkap kata Bunda Wiwi Susanti. Kemudian ditulis lagi, Assalamualaikum, pagi semua. Salam kenal dari saya, usia 50 tahun. Dan terakhir sekitar satu hari yang lalu, Bunda Wiwi Susanti menulis kembali. Bismillah, ada jodoh. Umur 50 tahun, ungkap kata hati Bunda Wiwi Susanti berharap bertemu jodoh di grup tersebut. Jadi, bagi sahabat-sahabat sekalian, jikalau punya niat berumah tangga dan tertarik untuk mengenal Bunda Wiwi yang cantik ini lebih lanjut, silahkan dihubungi lewat Facebooknya yang ini. Dengan nama profil Wiwi Susanti, mintalah pertemanan kepadanya dengan serius dan sungguh-sungguh. Sedikit pesan dari admin, utamakan kesopanan dalam menjalin sebuah hubungan agar menjadi kebaikan bagi kita semua. Semoga di tahun 2022 ini Bunda Wiwi bisa segera mendapatkan jodoh terbaik dan serius untuk menikah dalam menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Sampai jumpa lagi di channel Pesona Janda, dengan update video terbaru lainnya. Dukung terus channel Pesona Janda agar dapat berkembang. Caranya tonton video, sertakan like, komentarnya di kolom bawah. Jangan lupa subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari channel Pesona Janda. Terima kasih. Ayo subscribe dulu dan aktifkan loncengnya.